Halo sahabat Bonkla dimanapun berada, salam sejahtera, salam kreativitas tanpa batas. Nah, di video kali ini saya akan menggerebek salah satu keluarga BKI atau Bonsai Kelapa Indonesia yang berada di Bali, ya. Jadi di video kali ini seperti biasa saya akan meminta 5 spot yang terbaik di sana nanti. Jadi jangan lupa terus ditonton. Bagi yang sudah menonton, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, kita langsung saja ke tempat. Nah, sahabat Bonkla, saya sudah nyampe di rumahnya Pak Wayan. Jadi kita langsung saja grebek 5 spot yang terbaik ya. Jadi di sini saya akan langsung saja grebek 5 spot yang terbaik. Koleksinya semua, tidak bonsai kelapa saja kawan-kawan. Oke, saksikan. Nah, ini dari awal kita sudah disambut dengan kelapa bonsainya. Ini spot yang pertama. Nah, dari spot pertama ini kita langsung bertemu dengan pemilik atau yang punya bonsai kelapa. Nah, di sini juga ada teman-teman dari BKI Bonsai Kelapa Indonesia yang berada di Bali. Ini dia. Swastiastu. Swastiastu. Ini yang punya bonsai. Jadi di video ini saya meminta 5 spot yang terbaik bagi Pak Wayan ini. Ayo kita tanya-tanya langsung. Teman, ini spot yang kedua ya. Kita baru masuk, tadi sudah disambut dan kita masuk ke spot yang kedua. Ini dia koleksinya, sudah pecah daun. Ini gading orin kawan-kawan ya. Akan menanyakan kira-kira ini berapa tahun Pak? Yang ini kita 2 tahunan, 2-3 tahunan lah. Yang lupa mau pakai ini. Yang ini sekitar 2-3 tahunan teman-teman. Ini pokoknya kecil. Pokoknya kecil. Spot 3 teman-teman ya. Di sini ada cabang yang sudah pecah daun. Cabang kesenggol kucing jadi pecah. Patah baru. Belum ada 1 tahun ini. Kalau yang cabang ini kira-kira berapa tahun? Ini belum ada, ini sekitar 2 tahun belum ada ini. Sudah pecah daun sendiri dia. Dari bahan daksino ini. Ini emang kalau cabang ini emang dari awalnya Pak. Ini memang asli, bukan buatan seperti yang lain-lain itu. Asli memang. Nah, gitu. Ilmunya teman-teman, kalau cabang itu asli ya, bukan buatan. Nah teman-teman, kita masuk spot keempat. Ini ada kembar kawan-kawan ya. Ini kembar gading hijau bang ya? Iya, hijau. Ini umurnya sekitar? Ini udah ada sekitar 2 tahunan ini, 2 tahun lebih dia ini. Karena kurang perawatan aja. Kurang
bersinar. Nah, di sini juga ada, ini masih bahan semua teman-teman ya. Ini masih bahan. Ada jeruknya juga kawan-kawan. Pomelo. Ini namanya jeruk pomelo. Pokoknya tanamannya lengkap di sini. Kita masuk spot kelima ya kawan-kawan. Ini koleksinya sangat-sangat bagus kawan-kawan. Ini. Ini kira-kira berapa tahunan? Keduanya ini deh. Sekitar 9 sampai 10 tahun yang ini. Iya, memang ini. Dari pot memang dari kecil. Kalau besar. Yang ini sama-sama ini hampir sama dia. Cuma karena nutrisi mungkin berbeda, dia jadi yang satu besar agak besar, yang satu agak kecil. Karena sebelumnya cuma di pot di ember bekas cat. Nah, teman-teman, tadi spotnya sudah ada 5 spot dan sekarang saya mau tanya-tanya tentang bonsai kayunya di sini karena unik-unik. Jadi di sini semua ada. Kalau kawan-kawan mau pesen atau gimana, ya saya akan taruh nomor HP-nya di bawah ya, kawan-kawan. Jadi ini koleksi. Di sini saya hujan-hujanan kawan-kawan untuk kawan-kawan semua biar bisa menikmati apa yang saya rasakan di sini. Nah, untuk teman-teman kalau mau order, nanti saya taruh nomor HP-nya di bawah, jadi bisa order langsung kok ya. Sangat bagus semuanya. Bonsainya unik. Jadi di sini segala jenis bonsai ada. Nah, sekian dulu video saya. Semoga video ini menginspirasi buat teman-teman semuanya yang berada dimanapun. Salam kreativitas tanpa batas.